Tuan-tuan dan puan-puan, letak tuan-tuan dan puan-puan dalam senario ini. Umar, seorang lelaki yang kuat, yang tegas, dia kata, dia menceritakan tentang waktu mereka dipulaukan di Mekah dulu. Dia cerita, dia kata, kami dah lama berlapar, tak ada makanan. Pada suatu malam, dia terpegang sesuatu. Dia terpegang, dia tengok, itu adalah kuf. Kuf yakni adalah yang stocking kulit. Tapi dah keras. Apa dia buat? Dia pergi rebus, bagi lembut, dia makan. Jihad mereka. Kita perlu tak? Tak ada. Ketika dalam perang Khandaq, waktu itu Nabi SAW adalah pemerintah. Perang Khandaq. Sahabat radhiyallahu anhu mendengar perut Nabi SAW macam ada bunyi. Bila disingkap baju Nabi SAW, rupa-rupanya demi menahan lapar dan dahaga, baginda SAW mengikat batu-batu di perutnya supaya dia tak terasa lapar. Kita perlu tak? Tak ada. Kabab Ibn Arat radhiyallahu anh, dia bercerita dengan Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab, dia kata, mereka memanaskan ladam-ladam kuda itu sepanas-panasnya dan kemudian mereka mencucukkan di belakang badanku. Kulit-kulitku dibakar, aku terbau, melecur, kemudian dagingku sehingga aku terasa sampai ke tulangku. Itu penderitaan mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Jihad, sebab itu layak ke tidak mereka dipanggil sebagai ahli syurga? Layak. Sebab itu jihad mereka. Kita nak pergi syurga, kita harap relax-relax, tak payah jihad. Tak ada. Ada cabaran dia. Nak keredaan manusia ke keredaan Allah Subhanahu Wa Taala?